tengok bukit belah kanan aku dah. Pedak betul lah. Tukar dia siap-siap. Tengok bukit rolling kat depan tu. Assalamualaikum, salam satu basikal dan selamat pagi. Hari ini hari Sabtu, 18 hari bulan. Hari ni aku tak tahu nak ke mana. Kawan-kawan aku ada yang ke Bahulu Klasik, tapi aku tak ikut lah pasal diorang pergi awal. Pukul 6.30 aku dah kena keluar rumah. Sekarang ni pukul 8.10 pagi. Tapi mungkin aku akan ke POJ, sebab dengar cerita speed zone berkumpul dekat POJ. Kemana aku rasa dalam Putrajaya juga kot. Mungkin keluar ke Sungai Merak, tapi masih sekitar Putrajaya lah. Oh ya, yeah. Hari Khamis lepas aku dapat jugalah ayuh malam hari Khamis tu. Aku ikut kawan aku, diorang berkumpul dekat Persen 14. Disebabkan aku tak cukup mileage kan, itu yang aku join diorang tu. Tak ramai, 4 orang je termasuk aku. Norman, Pak E, Farul. Malam tu Farul pakai basikal Velo Alloy. Jadi malam tu kita orang dalam Putrajaya je lah. Macam aku dapatlah 60 km. Malam tu Norman bawa basikal baru dia, SL6 S-Work. Pagi ni aku bawa 2 botol air. Malam tak apa, malam 1 botol cukup, pasal tak panas kan. Tapi kalau kayuh waktu pagi, kena standby 2 botol air. Sebab kita tak tahu diorang punya menu macam mana, sama ada berhenti dekat mana-mana restoran ke breakfast kan, ataupun singgah ke Tonas ke. Tapi kalau semua tu tak ada, diorang straight je, tak ada berhenti, mana air kalau bawa 1 botol air. Jadi untuk selamat kena bawa 2 botol air lah. Itulah kalau sesiapa yang nak join mana-mana group, tak pasti menu diorang macam mana, bawa je 2 botol air. Basikal memang berat lah. Aku ikut atas ni lah. Sekarang ni dah pukul 7.23 pagi. Aku perasan yang RD aku bila shifting tak smooth. Aku rasa mungkin masa aku parking dekat Persen 14 yang aku kayuh hari Khamis tu, masa aku parking tu aku rasa macam terkena dengan divider. Jadi shifting aku tak smooth pagi ni. Pagi tadi aku check weather dalam Google Weather, kata pagi ni hujan, tapi langit cerah lah. Mak, kalau aku tengok depan ni kan, langit cerah. Pagi tadi aku ingat nak cancel kayuh lah. Sekarang ni aku dekat POJ, tempat parking sebelah POJ ni. POJ ni Palace of Justice. Kita tengok siapa ada kat sini. Itu kot speed zone. Bukan susah nak kenal speed zone ni, daripada jauh kita boleh kenal lah. Itu Dania. Siapa tu? Tinggi tu. Assalamualaikum. Wow. Lepas PKP rocker saya jadi. Okay, tadi saya belakang ni, masa kat traffic light PICC tu, ha? Saya nampak dah je roket ni cakap mesti power basikal. Terus mana ni? Rocker. So mak, ipul. Janganlah tembak. Ulang balik Kita pergi cyber. Pagi, kita pergi. Ini Zahir. Okay. Hai. Okay, sekarang ni baru je masuk Cyber Jaya. Sekarang ni dah pukul 8.36 pagi. Jarak kayuhan dah 34.7 km. Waktu kayuhan 1 jam 12 minit. Average speed 29 km sejam. Laju pula eh. Orang cakap slow. Ini agak merisaukan aku ni. Makin laju aku tengok. Average speed pun 29. Ini nak ke Kampung Lima Manis terus ni. Oh, Kampung Lima Manis mana bukit. Oh, naiknya aku. Tengok belah kiri aku ni, ramai betul. Nak duduk basikal mana? Mula aku ni yang dah biasa tu. Kajak lah. Oh, hati lah. 40 km lah. Sekarang ni baru masuk Putrajaya dari Cyber Jaya. Sekarang ni nak bersiap sedia naik
Bukit Kampung Limau Manis. Cuak juga ni, dah lama tak naik bukit-bukit dalam Kampung Limau Manis ni. Kaki pula macam nak krem je. Aduh, sekarang ni dah 50 km. Okey, sekarang ni baru masuk Kampung Limau Manis. Kalau kau tengok video aku yang sebelum-sebelum ni, tahun lepas lah aku ada masuk kampung ni. Kawan aku bawa. Dulu-dulu rajin juga masuk lah. Tapi lama-lama aku malas lah masuk sini. Bukit banyak sangat. Tengok bukit belah kanan aku dah. Pedak betul lah. Aku pergi lah siap-siap. Mereka nak pergi, pergi dulu lah. Tak larat lah bukit ni. Sebelah aku ni masjid ni. Bukit dia tak tahu berapa degree. Sebab meter aku tak ada degree. Aduh. Dengar kaset belakang aku, dia tak shifted betul. Spoil betul. Dengar ada bukit lagi. Aduh. Dia orang jauh dah ke depan. Kat belakang aku ada 4 orang. Ni last ni. Ke depan tu turun je. Aku rasa lah. Aduh. Aku rasa ni last. Aku pakai speed 11.28. Itu sebab saya extra sikit lah. Bukan sikit, banyak. Waktu ke Cameron Highland aku pakai 11.32. Kita tunggu dia orang kat sini lah. Aku pun tak tahu. Baru je habis bukit Kampung Limau Manis. So sekarang ni mahala ke bukit Tujuh Beradik, Kampung Sungai Merak. Okay, dia kumpul dekat sini. Okay, refill kat sana. Apa pi dulu? Okay, ini Syahidi Hamidun. Bomber Sabah Jaya. YouTube Syahidi Hamidun. Jangan lupa subscribe guys. Okay, betul. Masukkan sekali ya. Okay, cantik. Jumpa tengah jalan dekat Bukit Bulu. Tadi Syahidi Hamidun, dia ada channel YouTube sendiri. Nanti korang boleh follow dia lah. Syahidi Hamidun. Okey, dah refill air, dah minum air. Sambung balik. Ada lagi 50 km. Tapi meter aku sekarang ni dah 58 km dah. Jauh lagi ni. Bukit rolling kat depan tu. Bukit Salai Mastar. Tengok bukit kat depan aku tu, sayup lah. Dah lama aku tak lalu kat sini.
baru je selesai bukit-bukit tujuh beradik tu. Jadi sekarang ni kita orang semua tengah lalu Sungai Merap. Kat depan tu kita akan masuk terus Putrajaya lah. Rantai jatuh. Aku dah kayuh 72 km. Waktu kayuhan 2 jam 30 minit. Average speed 28 km sejam. Aku kena drop dekat bukit. Aku ada orang kat depan ni. Aku biarlah dia orang pergi dulu. Harik tinggi tu. Aku kena slow down. Sekarang ni dah 80 km. Ada gila lah. Kat flyover ni nak habis kan. Masya Allah. Aduh. Ni. Aku nak balik lah macam ni. Tu dia orang tunggu kat depan lah. Kena drop lagi. Dia orang ke mana? Terus. Oh, dia orang straight. Dia tak larat kalau ikut dia orang straight lah. Okay, terima kasih. Okay, bye. Hari ni serius lah, aku barai. Sekarang ni dah 90.6 km. Waktu kayuhan aku 3 jam 14 minit. Average speed 28 km sejam. Sebab aku barai. Mileage pun power pun ada. Tapi nasib baiklah aku kayuh hari Khamis. Baru-baru ni. Kalau aku tak kayuh hari Khamis, aku rasa 60 km je aku larat pergi. Dua kali aku drop. Bila masuk kali kedua aku drop, maksudnya itu petanda bong lah. Sebelum apa-apa jadi, baik aku balik terus lah. So aku balik terus lah. Tapi aku tak perasan yang diorang straight. Yang dua orang tadi, Dania dengan Adila masuk kiri. So aku ikut diorang. So rupanya yang lain semua straight. Sebab aku tak straight. So aku terus balik lah. Kaki aku pun macam nak krem lah. Aku letih lah. Mileage tak ada. Kita ikut pace orang. Memang bahana lah. Sekarang ni dah pukul 11 pagi. Okey lah, aku sampai rumah sebelum 11.30. Okey, kita jumpa next video. Assalamualaikum, salam satu basikal dan selamat pagi. Oh, gila, barai lah.